menyambung pembicaraan kita di malam Senin yang telah lalu tentang alasan salah seorang ulama, salah seorang sufi yang bernama Ali Imam Ibrahim bin Adham, kenapa beliau tidak mau duduk dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Di antaranya dua sudah kita jelaskan, yaitu bahwa ujar Imam Ibrahim bin Adham, yang saya pikirkan adalah yaitu ketika diambil sebuah pembalasan kepada setiap manusia, kemudian dikatakan oleh Allah pada saat itu sekelompok orang dimasukkan ke dalam surga dan di sekelompok orang lainnya dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan saya tidak tahu di kelompok mana nantinya akan dijadikan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu adalah yang aku pikirkan bahwa yang namanya janin di dalam rahim seorang ibu apabila sudah empat bulan seperti itu, maka ditiuplah ruh. Kemudian ketika ditiup ruh, ditulis amalnya, ditulis nasibnya, ditulis semuanya. Di antaranya adalah Allah mewakilkan kepada malaikat untuk mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu mengatakan, ya Rabbi, asyagiyun am sa'id, apakah orang ini beruntung, apakah orang ini termasuk orang yang binasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang beruntung seberata. Nah, sedangkan jawaban untuk aku, kata Ibrahim bin Adham, masih belum tahu apakah aku termasuk orang yang beruntung ataukah termasuk orang yang binasa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hina yanzilu malakul maut. Yang ketiga yang aku pikirkan, kata beliau, ketika malakal maut telah datang menghampiriku. Dan itu adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada kita seberataan. Maka dari karena itu kita rancak berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kalau di dalam kitab dijelaskan, sebelum kita berbicara masalah sakitnya sakaratul maut, memandang muka malakal maut adalah merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Apalagi sampai merasakan sakitnya sakaratul maut. Haina yanzilu malakul maut, ketika turun di sana datang malakul maut. Fa idza arada an yaqbidha ruhi, ketika malakal maut tersebut ingin mencabut ruhku. Fa yaqul, maka malaikat tadi bertanya terlebih dahulu kepada Allah. Malaikat tersebut mengatakan, ya Rab, amma al-muslimin amma al-kafirin. Yaitu malaikat tersebut bertanya, mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Allah, ya Rab, ini orang apakah dimasukkan di kelompok orang yang muslim ataukah orang ini dimasukkan di kelompok orang yang kafir. Ketika ruh manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Izrail, maka ruh tersebut digiring, apakah ruh ini dibawa ke kelompoknya orang muslim ataukah ruh ini dibawa ke kelompoknya orang kafir. Maka kata Ibrahim bin Adham pada saat itu, fala adri kaifa yakhruju jawabi, aku masih belum mengetahui bagaimanakah keluar instruksi pada saat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat aku tidak sanggup untuk bergaul dan lain sebagainya. Yang aku pikirkan adalah bagaimana nasibku kelak di negeri akhirat. Itulah orang mukmin, senantiasa yang dia pikirkan adalah akhirat. Yang dia renungkan adalah bagaimana bekal yang dia siapkan untuk menuju ke negeri akhirat. Maka dari karena itu Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, manil akiyas ya Rasulullah,
Siapakah orang yang pintar ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, orang yang pintar adalah aktsarun nasi lil mauti dzikra. Yang pertama, orang yang pintar adalah orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Wah, kematian kapan saja bisa datang kepada kita. Dan kematian datang tidak harus kita siap terlebih dahulu. Maka dari karenanya Imam Luqmanul Hakim memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tuakhiri taubah fa innal mauta baghtah. Wahai anakku, jangan engkau tunda untuk bertaubat. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Apalagi kita yang pada malam hari ini memasuki malam kedua dari bulan Dzulhijjah. Yang mana kita memasuki malam kedua di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang kita semua tahu kemuliaan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu apa. Dan di antara amalan yang sangat dianjurkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah yaitu adalah untuk memperbanyak taubat kepada Allah, untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah, untuk memperbanyak meminta maaf kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan, dan meminta kepada Allah agar dipeliharakan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Itu yang sangat dianjurkan. Hidupkan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena menghidupkan malam 10 pertama bulan Dzulhijjah nilainya sama seperti orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Hah? Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita pemberian yang agung dan pemberian yang luhur, Allah mudahkan bagi kita untuk beramal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang namanya amal saleh itu umum. Apapun itu, umum. Hah? Mengaji, salawat, hadir majlis, berjamaah, kemudian mengaji, salawat, istighfar, dan lain sebagainya. Apapun itu bentuk amal soleh, di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai Allah untuk dikerjakan. Sehingga sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bahkan jihad di jalan Allah pun tidak bisa menyamai ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Naam. Iya, kata Rasul. Walaupun orang yang berjihad illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malih, melainkan seseorang yang dia keluar dari rumahnya mengorbankan seluruh hartanya dan dia korbankan jiwanya, kemudian setelah selesai perang tidak ada lagi yang kembali dari apa yang dia keluarkan. Artinya hartanya habis di jalan Allah dan dirinya terbunuh di jalan Allah. Orang yang semacam itu baru bisa menyamai daripada pahala orang yang beribadah di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Yang satu malam sudah kita lewati, malam ini baru masuk malam yang kedua. Nah, sedangkan Allah senantiasa menyeru wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Ayo bergegas kalian, bersegeralah untuk meraih ampunan dari Allah. Surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu. Belum lagi sedekah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Besar nilainya. Belum lagi doa di sepanjang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Besar manfaatnya. Apalagi puasa. Karena orang yang berpuasa di sepanjang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh seseorang di dalam berpuasa itu sama dengan 1 hari dia berpuasa di salah satu hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kita kada kawa 9 hari ya paling kada kaina hari Arafah.
dengan hari tarwiyah. Hari Ahad hari tarwiyah, hari Senin hari Arafah. Selasanya kita hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Itu. Rabbi ya Rabbi amal muslimin amal kafirin. Wahai Allah, ini dikumpulkan kepada orang yang muslimin atau orang yang kafir? Malaikat bertanya. Rohnya sudah digenggaman. Rohnya sudah dicabut. Ketika ruh telah dicabut oleh Allah, apalagi yang kita banggakan? Habis. Popularitas, kemudian penghargaan, atau yang lainnya hal duniawi, tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang ada nilainya adalah keikhlasan dari amal yang kita perbuat kepadanya. Keikhlasan dari sebuah amal yang kita persembahkan untuk Allah. Itu yang akan bermanfaat. Ya Rabbi amal muslimin amal kafirin. Apakah orang ini akan dikumpulkan dengan orang yang muslim atau dengan orang yang kafir? Hati-hati kita. Jangan sampai iman kita hilang. Jangan sampai kualitas agama kita lentur dan luntur. Karena hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jangan sampai kita meninggal dunia masih ada sangkut paut dengan orang. Apalagi meninggal dunia dalam keadaan kita memakan harta-harta yang terlarang. Yang bukan kepunyaan milik kita. Itu zalim namanya. Dan orang yang zalim, kata sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, ittaqul zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Takutilah kezaliman, hindarilah kezaliman. Karena zalim itu akan mengakibatkan sebuah kegelapan yang sangat gelap nantinya di padang kiamat. Kita di dunia kalau kita kadap kayak apa, kada kawa apa-apa. Apalagi di negeri akhirat. Gelap wajahnya, gelap mukanya, gelap seluruh tubuhnya gelap. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Itu akan mengakibatkan sebuah kebinasaan, kehinaan dan kenistaan kelak di padang kiamat. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi amma al muslimin. Itu yang pertama tadi, ciri orang yang pintar ketika Rasul ditanya aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Ibadah kalau dilakukan, ini ibadah. Kalau dilakukan disertai dengan mengingat kematian, itu ibadah akan dilakukan dalam keadaan khusyuk. Dan dia mengerjakan ibadah tidak ada keterpaksaan sama sekali. Tapi kalau orang beribadah karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, karena ingin mendapat penghargaan, karena ingin mendapat uang tunai dan lain sebagainya, sungguh orang tersebut akan diperhitungkan oleh Allah tergantung niatnya. Walaupun amalnya baik tapi niatnya yang busuk, orang semacam itu tidak akan dibiarkan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Dari karena itu kita perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu sah atau tidaknya, banyak atau tidaknya pemimpinnya, baik atau tidaknya di sana apa namanya pemimpin atau dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat akan kematian, itu yang paling pintar. Kemudian yang berikutnya adalah kata Rasul, wa ahsanuhum lahusti'dada. Dan orang yang paling bagus mempersiapkan kematian. Banyak ingat akan kematian akan membuat hati kita semakin rajin beribadah. Wabil khusus mempergunakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah untuk tahun ini. Tahun depan wallahu alam. Masih hidup atau kada wallahu alam. Yang pasti kematian pasti datang. Mau garing, mau kada, mau tuha, mau anum, yang namanya kematian pasti datang. Ada orang yang garing karena ini ya, beratan. Oh, kita kadang-kadang ditakut-takutani mati, kadang-kadang kada mempan juga.
Kau pindah mati. Kenapa? Karena jarulun tadi orang yang beribadah apabila disertai ibadahnya dengan rasa takut kepada Allah, ingat dengan negeri akhirah, maka ibadahnya pun akan menjadi baik. Ibadahnya dia akan dia kerjakan dalam keadaan khusyuk, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ataupun di sana untuk dipuji orang ataupun untuk mendapatkan daripada penghargaan atau ingin kepentingan pribadi, tidak ada. Tapi kalau ingat dengan kematian, masya Allah, hebat. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah subhanallah. Kawa beribadah gitu nah, malam-malam pian tahajud, malam ini pian tahajud, apalagi malam ini malam Senin, malam mulia, malam yang dipilih, yang malam yang dipilih oleh Allah untuk kelahiran manusia yang paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum fajar hari Senin itu mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Bukan hanya tiap tahun, tidak. Abu Lahab dibebaskan siksaannya tiap minggu. Abu Lahab tidak disiksa, diringankan siksaannya tiap hari Senin. Berarti hari Senin mempunyai kemuliaan. Apalagi subuh Senin ini periannya dibawa tahajud dengan niat menghidupkan malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang dikatakan siapa orang yang menghidupkan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka sama seperti orang yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi alfi syahr. Jangan sampai Lailatul Qadar kita tiap minggu aja, tiap tahun sekali berburu malam Lailatul Qadar. 10 terakhir bulan Ramadan sudah. Dan itu pun malam ganjil aja yang diunting. 21, 23, 25, 27, 29. Sisanya kadar Lailatul Qadar. Jadi siapa? Nah, ini sekarang 10 pertama dan malam ini malam kedua. Malam ini malam kedua. Dan sering ulun sindir, setidaknya salat Isya berjamaah, salat Subuh berjamaah. Apalagi kau tahajud, apalagi kau malam pian baca Al-Quran, apalagi kau baca solawat. Karena ini hari-hari yang mana kita disuruh memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, orang yang paling banyak mengatakan kematian. Itu orang yang pintar. Yang kedua, wa ahsanuhum lahu isti'dada. Yaitu adalah orang yang paling bagus mempersiapkan kematian. Tidak ada persiapan yang paling indah untuk menyambut kematian melainkan taqwa kepada Allah. Tidak ada persiapan yang paling indah di dalam menyambut sesuatu waktu yang pasti akan datang kepada kita, yaitu kematian, melainkan taqwa kepada Allah. Taqwa di dalam mulut kita, taqwa mata kita, taqwa hidung kita, taqwa telinga kita, taqwa mata kita, taqwa apa tangan kita, taqwa kaki kita, taqwa di kantor, taqwa di pasar, taqwa dimanapun, taqwa. Maka dari karena itu ketika seseorang sahabat meminta nasihat kepada Rasul, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Kata Rasulullah SAW, ittaqullah haitsuma kunt. Dimanapun engkau berada, jadikan modal hidupmu taqwa. Kalau engkau jadikan modal hidupmu taqwa dimanapun engkau berada, maka keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, keuntungan ada di dalam dirimu. Kenapa? Karena kebaikan dunia wal akhirah fi taqwallah. Ada di dalam taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istri, bini harus taqwa. Hah? Walaupun di sana, apa namanya, laki kedada, laki pernya begawi. Ada yang bertakun dengan ulun. Kiapa jer? Hukumnya anu binian umpama tulak ziarah cuma kada bepadah lawan laki. Lakinya ada nya kada bepadah. Ziarah tulak. Ujar ulun anu hadang dulu, kada kawa langsung dijawab. Ujar ulun, nang bini tulak ziarah, kada bepadah lawan laki, itu kasusnya. Judulnya itu. Bini ziarah, kada bepadah lawan laki. Lalu ujar ulun hadang. Lakinya adalah. Maksudnya hiduplah. Hidup. Kalau ai mati, bapa jawab dah. Hidup. Terus anu kini nah jarul
Kenapa jadi kada bepadah? Langsung ulun tembak itu juga. Kenapa jadi kada bepadah? Mun bepadah kada diberiakan laki. Oh. Kenapa kada diberiakan laki? Pokoknya lakinya hendak minta layani di rumah. Kada nang belayan-layan di rumah. Lakinya hendak minta ini, minta tolong ini. Pokoknya kada bepadah. Jadi kabur dari rumah. Modalnya kabur itu bahasa kasarnya, kada bepadah. Amun lakinya tahu pang sangit lah. Oh, sangit. Berarti ziarahnya itu adalah ziarah yang tidak diperkenankan. Oke, apa guru kada boleh? Maka lu menziarahi wali. Wali pian ada di rumah. Ah. Pian memaksakan, seorang istri memaksakan untuk pergi ke pengajian, pergi ke majelis, pergi ke urunan, pergi ziarah dan lain sebagainya. Sedangkan tanpa izin suami, apakah itu diperkenankan dalam syariat? Apakah itu diperbolehkan dalam syariat? Silahkan takuni ja, umpama perannya pian ada bisi peguruan, takuni. Bolehlah seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suami. Boleh aja sih din, amun lakinya ridho, itu mun lakinya ridho, orang bujur-bujur habis-habis betakun. Makanya lu menjawab itu kada mau langsung jawab, habis-habis lu takuni. Pian kada beizin, kenapa? Nah, pasti ada sesuatu. Kada beizin itu pasti ada sesuatu. Anu guru yang beizin kada diberiakan nyajar. Munnya bejalan lawan inya, hanyar diberiakannya. Oh bagus gitu. Kada diberiakannya ulun jar. Amunnya ulun tulak lawan kekawanan ulun. Berarti nya kada beizin, kada diberiakannya. Munnya tahu pang sakit kada? Sangit. Maka pian dalam murkanya Allah. Jadi betakun tuh habis-habis. Guru nang menjawab pulang jeli-jeli. Paham dulu. Kada bepadah keluar rumah. Berarti ada sesuatu. Kenapa ikam jadi kada bepadah? Kan sudah tahu hukumnya. Siapa aja perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa seizin suami? Ulun ziarah wali. Walaupun pian ziarah wali, pian tahu kada hukumnya keluar tanpa izin suami. Tapi mun suaminya ridho aja pang jar mun nibah tahu, itu lain pulang masalahnya. Suami ridho aja. Nya kada ada pang di rumah jadi kantor, ada bawa HP lah, ada aja. Cuma koler menelpon sama ai juga. Lakinya ni pulang, sudah terjadi belum? Sudah. Sudah ai jar. Orang tu telpon dulu ulun hendak ziarah. Kada mungkin ziarah nang begegasakan pasti. Nah itu kadang-kadang lah seorang perempuan keluar rumah juga bibinya naik. Jangan nang pina handak. Ya Allah. Tentah. Jadi mun handak betakun, habis-habis betakun tu lawan orang. Jadi timbul kena diadunya. Nang betakun ting ini juga contoh kayak ini. Bolehlah guru ja keluar rumah tanpa izin suami. Ujar gurunya menjelaskan, amun pian tanpa izin suami, mun laki pian pacangan sangit kada boleh. Ada boleh ditatakan sampai di situ. Takon pangan guru nang lain. Guru bolehlah jar keluar tanpa izin suami. Boleh aja guru. Amunnya nyari do aja. Noh dihantupakannya lagi gurunya. Noh ini di pendapat ke ini, pendapat ke ini. Noh ini. Ayo apa menurut bubuhan netizen? Oh netizen ini maha benar dengan segala komentarnya. Dah kawai. Bujur terus tupang deh. Makanya habis-habis. Nak betakun tuh habis-habis bujur-bujur. Tetah. Maaf lawan laki mun ada tersalah. Allahu akbar. Itu. Ya Rabbi amma'al muslimina amma'al kafirin. Apakah dengan orang muslim? Ini nang aku kada tahu lagi jadi Ibrahim bin Adam. Nah itu orang yang pintar tadilah. Orang yang banyak mengingat akan kematian. Dan bahwasanya apa namanya? Dan mempersiapkan kematian itu. Sebaik-baik persiapan untuk menyambut kematian adalah ketakwaan kepada Allah. Paling bagus dah. Takwa dimanapun berada. Ittaqullah haitsuma kunt. Terakhir. Kemudian. Warrabi' tafakkartu fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Aku merenung. Terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu di dalam surah. Yasin, iyalah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Iyalah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum.
ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduun mubin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pada saat itu Allah mengatakan kepada seluruh mereka yang ada di padang mahsyar, wamtazul yauma, kepadakan orang-orang yang kafir, berpisahlah kalian wahai orang-orang yang mujrimun, orang yang pendosa. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, ayo berpisah kalian, ini orang kafir, ini orang pendosa, ini orang mukmin, orang muslim, jangan sampai berparak, ada sama. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, sambungan ayatnya apa? Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah sudah aku katakan kepada kalian wahai manusia, Allah ta'budu syaitan, jangan sekali-kali menyembah syaitan. Belum kada menyembah syaitan ya? Belum menyembah pian juga itu hanai. Memang gerak-gerik kita, interaksi kita seakan-akan menyembah Allah, tapi hati kita menjadi budaknya syaitan. Ujar syaitan ke ini, ke ini, ujar syaitan ke ini, ke ini, ujar syaitan ke ini, ke ini. Alam ahad ilaikum, bukankah sudah aku perintahkan kepada kalian, Allah ta'budu syaitan, jangan memperturuti daripada keinginan syaitan. Wasyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, yang namanya, apa namanya syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian tentang kefakiran, kemudian menghantui kalian dan mendorong kalian untuk melakukan sebuah hal-hal tindakan yang keji. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, mulutnya berdosa tapi orangnya sembahyang aja Allah. Bahkan di sana menindas kepada orang-orang yang lemah dan lain sebagainya. Jangan. Alam ahad ilaikum ya bani alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduun mubin. Itu musuh kita yang nyata. Tidak, bukan orang lain. Musuh kita bukan mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadah, tidak. Musuh kita adalah nafsu kita sendiri dan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Sembah aku. Sembah aku, kata Allah, beribadahlah kalian kepadaku. Nah, di situ kata Imam Ibrahim bin Adham, fala adri min ayyil fariqaini akun. Saya masih belum tahu dari kelompok mana saya ketika dipisahkan tersebut. Apakah saya di kelompok orang-orang yang binasa, ataukah saya di kelompok orang-orang yang benar, mereka yang beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham, menjadi renungan bagi kita. Selama ini berapa puluh tahun sudah usia kita, yang kita renungkan apa? Yang kita pikirkan apa? Yang ada di dalam benak dan di dalam pikiran kita apa? Sedangkan usia, semakin hari kita semakin dekat dengan kematian. Semakin hari kita semakin dekat dengan ajal. Semakin hari kita semakin habis umur kita. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita memikirkan sesuatu yang kita sebenarnya akan meninggalkan daripada perkara itu, yaitu dunia? Ataukah kita memikirkan tempat kita yang pada akhirnya, yaitu adalah negeri akhirah? Sehingga itu akan menjadi dorongan, motivasi bagi kita untuk beramal, untuk beribadah, apalagi di 10 pertama bulan Dzulhijjah, jangan disia-siakan. Sedekahnya ada, kemudian lagi apa namanya, zikirnya ada, Qur'annya ada. 10 pertama bulan Dzulhijjah, afdalu ayyamid dunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari dunia yang paling istimewa adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hari istimewa yang ada di dunia adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin, demi fajar dan 10 dan malam-malam 10. Malam-malam 10 itu adalah malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Perbanyak solawat, perbanyak zikir, karena amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa panjang umur, sehat wal afiah, senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunda-tunda taubat, karena yang namanya kematian itu datangnya dadakan. Datangnya dadakan. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Yang penting kita harus siap. Jadikan modal kita adalah taqwa. Taqwa bukan hanya sekedar di masjid. Taqwa bukan hanya sekedar di hadapan orang. Tapi dimanapun. Ittaqillaha
haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Nak di manakah? Jadikan takwa kepada Allah sebagai modal kita di dalam mengarungi kehidupan ini. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita lah hendak mati nyaman. Ketika mati dapat rahmat. Limbah mati dapat ampunan. Kubur kita jadi kebun surga. Siapa yang ingin kuburnya menjadi kebun surga, jangan sampai kita lalai dari kematian dan hendaknya mengingat kematian dalam satu hari 25 kali. Ingat kematian. Maka dari karena itu, ziarah ke kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur mengingatkan kita akan kematian. Zurul kubur. Apalagi malam-malam ziarah. Oh. Ziarah ke lihat kuburan kadab. Itu juga kalau yang maulah Ibrahim bin Adham. Hawai lawan dunia nih. Mahapak sini lawan dunia. Aku di sini gak kepingin lagi lawan dunia buah nikam ini. Kenapa? Yang membuat aku zuhud, yang membuat aku tidak lagi memprioritaskan dunia sehingga aku memprioritaskan akhirat adalah yang pertama, aku lihat kubur itu menakutkan. Kubur itu menakutkan. Jangan kita masuk di dalamnya. Di higienya gini, tengah malam bagaimana di alkah kubur mana di sini? Karena situ nah. Ada kucing aja lewat takipik sudah kita belum apa kucing aja takipik dah kita itu yang membuat ra'aitul gabra muhishan kata Imam Ibrahim bin Adham ketika ditanya kenapa pian jadi sampai kada kepingin lagi lawan dunia beda lawan kami ini pindah mahaga lawan dunia pian ini pindah tapi kepingin lagi lawan dunia. Itu panggil aku sebutin lihat kubur tu nah beri takutan dasar bujur jangan masuk bagaimana di luar ini beri takutan apalagi masuk sorongonon di dalam kubur dada lagi dah harta yang dahulunya di haga ampun orang diambil orang ah menyenang meninggal bini laki ada lagi lakinya kawin pulang menang meninggal periannya laki bini bininya bisa menikah lagi setelah iddah. Rumah yang dahulunya dibangun, masya Allah, gonol, diambil orang. Ya ilaha illallah. Ah, itu yang membuat Imam Ibrahim bin Adham menjadi beliau itu kada kepingin lagi sudah lawan dunia. Ampih aku sih, aku hendak memperbaiki akhiratku. Nah, dari karena itu, mun hendak hijrah, silahkan hijrah, tinggalkan kesenangan dunia, perbaiki rumah kita yang bakal kita huni yaitu di negeri akhirah. Meninggalkan dunia bukan berarti kita tidak mengambil daripada apa yang dihalalkan oleh Allah. La tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ambil bagian kita dari dunia. Tapi ingat, dunia yang tidak melalaikan kita dari akhirat. Dunia yang tidak melalaikan kita dari kematian. Dunia yang tidak membuat hati kita angkuh. Dunia yang tidak membuat kita menjadi bakhil. Dunia yang tidak menghalangi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ambil sekedarnya. Datan sana sibaka minat dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Mudah-mudahan ada barokahnya insyaAllah. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minta fatihahnya buat Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ibrahim yang pas azan maghrib tadi meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau segala kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan rahmat dan semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. La hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian minta fatihahnya atas nama Haji Saifuddin dan Markamah yang sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh umat Nabi Muhammad yang garing mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita baca selawat kamilah
sampai isya. Mudah-mudahan hajat kita berataan kabul dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita seberataan dihindarkan dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Nang garing dari umat Nabi Muhammad diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratin Nabi Al-Fatihah.